Mula sekali saya nak terima kasih pada Seset Naki lah, kau ada lain ini sebenarnya. Tapi Naki untuk bang ni sebab kau dia taki, kau dia mari Tasri. Untuk parlimen Tasri lah, termasuk Zaini lah. Zaini ni dia taki pun sebenarnya jurulatih Sarawak lagi taki kau Kelantan ni sebenarnya. Dari isi ubat jual main ni. Okey, saya nak tanya gini je, umum sebab saya ni antara stadion pun tak jadi rasa tak. Jadi dekat bangku jurulatih tu, Asim Mustafa, Zahasni, Bote, Cawali. Pak Awi yang kita ada jurulatih. Sidik seorang lagi lima. Okey, Cawali tolak jurulatih go, tak apa. Jadi Pak Awi lagi jurulatih ni Bote ketua jurulatih, tak apa. Kita boleh tolak lagi. Tiga orang. Kalau seorang rumah ada Pak Awi pok lagu mana ada ni ikut kerja dia. Rasa tu salah satu kesilapan juga untuk Pasukan Kelantan. Okey, terima kasih Tasri. Okey, terima kasih lah. Itu pendapat. Pendapat. Kita dalam FAM ni dia ada peraturan dia. Berapa jurulatih, berapa penolong jurulatih. Dan kita hari tu kita katakan kita nak buat sistem kita ni ketua jurulatih, jurulatih yang latih front line striker, jurulatih yang melatih midfield, jurulatih yang melatih defense. Supaya bila ketua jurulatih lepas buat secara umum, assistant ambil mengikut department masing-masing secara fokus. Cawalik train goalkeeper meng bawah kelolaan boteng juga. Apa tu ada background main apa tu defense, apa tu Sidik latih set defense biar jadi bagus. Zazmi tu baru masuk ya untuk nak bantu concentrate on midfield. Hashim concentrate on striker dalam membantu boteng. Bukan bermakna bila ada ramal jadi selewet tak tahu nak tunggu siapa. Dah. Boss still adalah head coach. Buat masa ni kita berpendapat cara begitu adalah perlu. Di mana specialized department to follow through. Sebab dalam kita ni kadang-kadang pasukan malah training. Budak-budak kita ni dia pergi training sekarang ada terkuh buat je. Kita cuba nak buat. Kalau dia katalah set piece selain pada training depan coach, kalau tengok pemain-pemain antarabangsa seperti Messi dan sebagainya, dia training shooting sendiri tu banyak dia buat. Budak-budak kita malas. Jadi kita cuba nak galakkan coach ni supaya dia rapat dengan tiap-tiap department di bawah jagaan dia, dan jika perlu buat latihan ekstra. Tanpa boteng pun boleh buat latihan ekstra. Satu. Yang kedua, kerana kita pakai head coach tu yang tak boleh berbahasa Melayu, kita dapati pemain kita ni pemalu. Kebanyakan pemain tempatan kebanyakannya sifatnya pemalu. Kena ada jurulatih tempatan. Oh, dia boleh kecek Kelantan, boleh kecek yoya-yoya. Depan coach, masa Bojan dulu super, learning pun super, dia tak akan tanya satu soalan. Saya duk perhati bila ada briefing. Sebab dia payah nak kecek. Jadi bila kita ada fullback, boleh tanya ada coach fullback. Midfield ada coach midfield. Striker ada coach local. Itu sebab kita mengadakan begitu. Dan setakat ni tak timbul masalah kerana terlalu ramai sehingga pemain tu jadi bengok gelu tak tahu nak rojok siapa. Setakat ni tak ada lagi. Tidak masalah tu lah. Kelantan tak kuat ni bukan kerana coach tu ramai. Ada juga setengah grup saya tengok secara kekal dia duk condemn Hashim Mustafa. Saya pun jadi tak faham sebab apa. Dan kadang-kadang banyak. Jadi jangan buat benda secara sesuka hati. Jangan buat secara sesuka hati. Kita pemilihan jurulatih tidak dibuat oleh mana-mana individu. Ini untuk maklumat lah. Dato' Fendi pun tahu. Setiap awal musim nak ambil jurulatih, kita berbincang dalam jawatan kuasa pengurusan. Wajib diluluskan dalam jawatan kuasa pengurusan. Jawatan kuasa pengurusan tu bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. So jangan pakai buat andaian ambil-ambil tidak. Siapa learning amalan kita dalam kafa, bila buat decision-decision penting secara berjawatan kuasa pengurusan. Tidak secara individu.